Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Perkataan siapakah yang lebih baik dari perkataan orang yang menyeru kepada jalan Allah? Tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan seorang dai yang menyeru kepada Allah, yang mengingatkan manusia akan hari akhirat, yang mengajak manusia untuk mengagungkan Rabbul Alamin, yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang perkataan lebih baik daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dakwah merupakan wazifatul anbiya. Dakwah merupakan pekerjaan para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Ilmu yang untuk berdakwah. Karena seorang tatkala dia berkecimpung dalam medan dakwah, sungguhnya dia sedang meneruskan ya tugas para anbiya. Sungguhnya dia telah mengemban tugas para anbiya. Karenanya pekerjaan berdakwah bukanlah pekerjaan yang ringan. Pekerjaan yang butuh dengan ekstra kesabaran.